Jumpa lagi kita di channel Cik Punya AC. Baik, video kali ini berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya 5.3 Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Sebagai pengenalan, kita akan tengok kedatangan Portugis, di mana kedatangan Portugis ini menyebabkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir. Selain dari itu, kedatangan Portugis juga menandakan bermulanya serangan dan penaklukan Portugis ke atas Melaka. Pada masa yang sama, Kesultanan Melayu Melaka terpaksa berunduh. Walau berunduh, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka terus berjuang bagi mengembalikan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Antara subtopik yang akan kita tengok di dalam 5.3 ini adalah yang pertama, faktor dalaman; kedua, serangan Portugis; yang ketiga, strategi Melaka dalam menghadapi serangan Portugis; yang keempat, perjuangan mengembalikan kedaulatan. Untuk yang pertama, faktor dalaman. Dalam ni kita akan tengok dua. Yang pertama adalah masalah kepimpinan. Yang kedua, masalah perpaduan. Di dalam masalah kepimpinan, apa yang berlaku adalah kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar. Kelemahan ini menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Antara kelemahan adalah adanya amalan pilih kasih, rasuah, penyelewengan dalam sistem pentadbiran. Selain dari itu, berlaku perbalahan sesama sendiri. Bagi masalah perpaduan pula, rakyat tidak bersatu. Ini disebabkan oleh persaingan kuasa antara pembesar yang akhirnya menyebabkan berlakunya perpecahan, dan kemudian askar upahan luar yang diupah oleh Melaka ini tidak setia kepada Melaka. Itu faktor dalaman. Yang kedua yang akan kita tengok adalah serangan Portugis. Portugis ingin mencapai matlamatnya. Antara matlamatnya adalah memperolehi kekayaan, meneruskan keagamaan dan juga memperolehi kemasyuran. Ini termasuklah mengawal perdagangan rempah ratus. Selain dari itu adalah menyebarkan agama Kristian dan seterusnya menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Hubungan antara Melaka dan Portugis ini mula terjalin pada 11 September 1509 apabila Lopes de Sequeira datang ke Melaka. Namun, perundingan ini tidak berjalan dengan baik dan akhirnya mengalami kegagalan. Keadaan ini menyebabkan pihak Portugis menghantar Afonso de Albuquerque untuk menyerang Melaka. Terdapat 3 kali serangan Portugis ke atas Melaka, iaitu pada 25 Julai 1511. Yang kedua adalah pada 10 Ogos 1511. Dan serangan yang ketiga adalah pada 24 Ogos 1511. Kemudian tajuk yang ketiga adalah strategi Melaka. Apabila Portugis datang ke Melaka, Melaka menghadapinya dengan beberapa strategi.
Melaka telah melakukan pelbagai ikhtiar dalam mempertahankan maruah dan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Di antara ikhtiar adalah berdiplomasi dengan Portugis, pada masa yang sama juga memasang strategi dan membuat pertahanan serta pertempuran. Askar-askar tempatan, kalau tadi kata askar upahan, di mana mereka tidak memberikan kesetiaan kepada Melaka, namun demikian, askar tempatan penduduk Melaka itu sendiri mempunyai semangat kewirausahaan yang sangat tinggi. Jadi antara strategi yang digunakan adalah menggunakan lancaran dan perahu berapi. Selain dari itu, Melaka juga membuat pertahanan yang diperteguhkan di kawasan pantai, antaranya dengan menggunakan kayu kayan, meriam, peti-peti berisi serbuk peluru. Melaka juga membuat tembakan meriam bertalu-talu dari pantai bagi menghadapi Portugis. Yang terakhir adalah dengan menggunakan tentera bergajah. Baik, ini adalah lancaran. Sekiranya kita tengok fizikal lancaran ini, dia mempunyai pendayung di sebelah kiri dan kanan. Jadi semakin ramai pendayung, maka semakin laju lancaran ini akan bergerak. Di sini lancaran ini adalah berfokuskan kepada kelajuan dalam menyerang musuh. Okay, yang ini pula adalah tentera bergajah digunakan di sebelah darat. Di mana gajah ini seperti yang kita tahu dia bersaiz besar. Dan sekiranya bertempur dengan manusia, gajah ini akan menang. Yang terakhir adalah perjuangan mengembalikan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita akan tengok peta. Di mana peta ini menunjukkan pengunturan Sultan Mahmud Shah dari Melaka pergi ke Bontang. Anak panah berwarna merah menunjukkan serangan Sultan Mahmud Shah ke arah Portugis. Sekiranya kita tengok peta ini, dia bermula dari Bontang dan pergi ke Melaka. Anak panah berwarna biru pula adalah serangan Portugis ke arah Sultan Mahmud Shah, di mana Portugis berada di Melaka sementara Sultan Mahmud Shah berada di Bontang. Di awal serangan, Sultan Mahmud Shah telah berundur dari Melaka kemudian ke beberapa wilayah naungan jajahan Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian akhirnya Sultan Mahmud Shah bersemayam di Bontang. Pada 1515 sehingga 1519, Sultan Mahmud Shah telah melakukan 3 kali serangan ke atas Portugis yang berada di Melaka, namun mengalami kegagalan. Walaupun mengalami kegagalan, perjuangan Sultan Mahmud Shah bersama dengan pejuang-pejuang Kesultanan Melayu Melaka masih meneruskan perjuangan. Pada 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bontang dimusnahkan oleh Portugis. Keadaan ini menyebabkan Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur ke Kapar dan akhirnya mangkat pada 1528 di Kapar. Sebagai rumusan, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511. Walaupun Kesultanan Melayu Melaka telah berakhir di Melaka, namun legasinya diwarisi dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau, di mana kita akan tengok di dalam bab 6 nanti. Selain dari itu, kegagalan Kesultanan Melayu Melaka menjadi iktibar kepada kita semua
iaitu kita perlu elakkan perpecahan, di mana perpecahan ini boleh mengancam perpaduan dan juga keamanan negara. Jadi nak pastikan negara kita ini terus maju, makmur, perpaduan itu perlu ada dan perlu dijaga, sebab perpaduan ini tidak akan dapat dibentuk dalam tempoh masa sehari dua tetapi mengambil masa yang panjang. Namun nak pecahkan perpaduan ini dalam tempoh beberapa jam sahaja, perpaduan ini boleh hilang begitu sahaja sekiranya kita tidak menjaganya. Baik cikgu rasa, itu sejak perkongsian video pada kali ini. Semoga video ini akan dapat membantu anda dalam membuat ulang kaji. Teruskan memberikan sokongan anda dengan subscribe channel Cikgu Mia AC. Bye.